Halo semuanya, welcome to Cianipik. Dan sekarang Cianipik ada di Tawangmangu ya. Lebih tepatnya Cianipik ada di Vacade Hotel Bintang 5 di Tawangmangu ya. Ini hotelnya dekat dengan pasar dan seberangnya itu adalah objek wisata Taman Balai Kambang Tawangmangu. Vacade Hotel ini ada dua pintu masuk utamanya ya teman-teman. Yang ini yang seberangnya Taman Wisata Balai Kambang. Nanti yang belakang juga ada pintu masuk utamanya untuk ke Vacade Hotel ya teman-teman ya. Ya, Hotel Vacade ya. Ini kita masuk ke dalamnya. Parkiran mobilnya sangat-sangat luas. Nah, ini untuk lobinya. Kita ke kiri. Jadi masuk dari sini, ini lift. Ini lobi, kita ke kiri. Nah, lobinya di sini ternyata. Dan ini dia lobinya di sebelah sini. Tuh, Vacade Hotel. Lobinya sebelah sini ya. Nah, ternyata sebelah sini. Nah, itu ya teman-teman, itu seberangnya Taman Wisata Balai Kambang ya. Tuh, Taman Wisata Balai Kambang. Jadi teman-teman habis nginep hotel kalau mau ke Taman Wisata Balai Kambang bisa banget ya. Taman Wisata Balai Kambang itu juga murah banget masuk wisatanya ya teman-teman. Aku dulu pernah masuk ke sana tahun lalu ya teman-teman. Sudah aku review juga Taman Wisata Balai Kambang. Dan ini lobi hotelnya. Jadi ini tempat breakfastnya di sini ya. Jadi besok kita breakfastnya di sini ya. Untuk harga kamar di sini, ini harganya dari 600.000 dapat breakfastnya ya teman-teman. Tapi karena aku pesennya dadakan, ini pas zamannya lebaran juga, jadi kenanya 1 jutaan lebih ya teman-teman. Kenapa harga hotel di Tawangmangu waktu lebaran, waktu libur lebaran itu semuanya harganya naik 2 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi kalau mau libur lebaran di hotel atau libur di hotel itu lebih baik pilih tanggal-tanggal yang tidak libur gitu ya teman-teman. Nah, di sini fasilitasnya lengkap banget, ada meja pingpong, ada kolam renang, ada jacuzzi. Pokoknya fasilitasnya komplit banget dan ini airnya panas ya teman-teman nih. Airnya hangat. Hangat banget. Di sini ada villa-villa juga tuh ya. Nah, ada berapa kamar, ada rumah-rumah gitu ya teman-teman. Pokoknya fasilitasnya oke banget. Kita sekarang kita mau ke sini, yuk kita lihat yuk sebelah sini. Kita lihat, kita keliling-keliling. Oh, ini room, ada room lagi. Kita sekarang ke atas. Ternyata di lantai 2 ini ada taman bermain buat anak-anak ya teman-teman. Ada playgroundnya juga. Fasilitasnya oke banget ya. Ada kolam renang, ada jacuzzi, ada meja pingpong, ada playgroundnya. Lengkap banget. Dan ini benar-benar hotelnya mewah banget ya teman-teman. Mungkin kalau bukan lebaran hotelnya murah ya teman-teman, antara 400 ribuan ya teman-teman. Karena ini lebaran jadi benar-benar semua hotel di Tawangmangu itu penuh full teman-teman. Nggak hanya di Vacade Hotel tapi semua hotel di Tawangmangu ya teman-teman. Nih fasilitasnya oke banget.
Nah, ini sekarang kita mau ke roomku ya teman-teman ya. Kita mau lihat kamar hotelku ya teman-teman. Yang tadi itu ada kasur bertingkat juga ya teman-teman yang di sebelah sana. Kalau yang tipe aku ini yang tipe double twin ya, deluxe double twin room. Ayo kita ke kamarku. Ini dia, kita welcome drinknya. Wih, ini ya. Welcome drinknya, ada snack-snack, ada ciki-ciki, ada kurma juga. Ini ya. Welcome drinknya mulai jam 2 ya. Tuh, mantul-mantul ya. Nanti kita breakfastnya juga di sini. Nah, ini. Nah, ini breakfastnya. Tuh, suasana breakfast. Oke, ini dia kamarnya. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya tembus ini dong kaca. Oh, ini dia unboxing kamar. Restorannya di Fakade Hotel Santara Restoran ya. Wow, ini fried calamari salt semuanya standar lah ya. Bisa di inilah, bisa dibeli daripada harga di Jakarta ya. Tuh burger sandwich 60.045 lumayan lah, ini standar. Ini noodle nih ya. Tuh. Terus tes ASEAN tuh. Wow, gambar-gambarnya bikin lapar ya. Tuh, cakep ya. Tuh Indonesian signature. Grandma recipe. Yo. Classic coffee. Yo. Tropical fresh juice tuh. Signature mocktail. Oh. Pak Ade Hot. Dan di sini aku mulai breakfastnya ya teman-teman. Breakfastnya di sini dimulai dari salad buah, salad sayur, ada bubur ketan hitam sama bubur sumsum ya, ada santannya ya. Nih yang aku buka bubur ketan hitam. Yang ini bubur sumsum. Nah, ada rebusan juga nih, kacang rebus sama jagung rebus. Ini dia santennya. Di sini breakfastnya komplit banget pokoknya ya teman-teman.
Nah, ini ada aneka kerupuk juga ya teman, sambal, acar. Ini ada ayam panggang ya. Oh, ayam tongseng. Ini sayur capcay merah. Ini mie goreng. Ini nasi goreng, yang ini nasi putih. Tuh, nasi putihnya tapi kosong, tapi nanti diisi ya nasi putih. Dan ini ada roti-rotian, ada toppingnya banyak juga. Ini aneka puding, wih lengkap banget ya. Wih, aneka pudingnya enak banget. Ini udah aku cobain satu-satu semuanya nanti. Ini juga ada aneka kue-kue kecil, kue-kue tradisional ya. Nih, ada kurma juga, ada snack-snack, ada teh, kopi, orange juice, mango juice. Ada juga soto ayam. Wih, soto ayam. Ada omelet juga di sini ya teman-teman. Nih, ada omelet. Wih, ini ya tempatnya omelet. Dan ini ada gorengannya juga. Wow, mantul. Yuk kita makan. Aku ambil ini capcay, ini buah puding, sirup-sirup. Dan sekarang kita breakfast ya teman-teman. Ini orange juice. Rasanya enak banget ya, mantap mantap. Dan dicampur juga ini mango juice. Ini tapi enak banget tuh. Jus-jusnya enak banget di sini ya, orange juice dan mango juice. Dan kita mulai sarapannya ya. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Fakade Hotel di Tawangmangu. Hotelnya enak banget, breakfastnya enak banget. Parkirannya untuk parkiran mobil lumayan luas ya teman-teman, karena di hotel ini ada basement bawahnya ya teman-teman. Ini omeletnya ya teman-teman, mantul banget ya. Ini aku tunjukin basement bawahnya untuk parkiran mobil ya teman-teman. Nah, ini parkiran mobilnya ya teman-teman. Nah, ada jacuzzi, spa. Nah, ini ya entrance P2 dan P1. Jadi parkirannya ada parkiran atas sama parkiran di basement, sama parkiran yang ada di seberangnya Taman Wisata Balai Kambang ya teman-teman. Jadi ada parkiran mobilnya lumayan luas.